Halo guys, halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan main game Final Fantasy 9. Jadi udah ya, kita udah sintesis, sudah beli-beli. Sekarang kita lanjut ke utama story-nya. Jadi kita keluar terlebih dahulu nih di bagian sini. Oh sorry, kita harus ke bagian sini kan, mencari super shop yang ada. Coba gue tanya-tanyain dulu. Gue lupa sih tempat-tempatnya. Oh ini Aries. Ini ada 12 collection ya. Oke. Kita akan berikan Aries. Nih. Kalau kita bisa menyelesaikan, kita bisa kirimkan ke bagian sini nih. Kita mendapatkan reward. Mau mendapatkan 1000 gil. Nggak ada apa-apa. Kalau lurus ke tempat main kartu ya. Oh, turnamen kartu, nggak usah. Aku akan menang hari ini dengan kartu baruku. Keren 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 keren. Lurus. Oh, oke, sini dulu. Jadi ini adalah namanya mini cheat rare item Yun's Mirror Reflect Ring. Oke, yang pertama mini cheat 500 gil, 1000 gil, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200. Apakah aku mendengar 2300 nih? Oke, ada yang 2300. 2400. Buset. 2600. 2700. Wadidaw. Sampai Garnet mengepakkan rambutnya. Ada lagi. Wah, masih dinaikkan dong. Ya, ada lagi enggak? Wah. Sekarang dok. Nah, wah 2500. Atau 1200, guys. 4700. Gila, tinggi banget. 5000. Ya. Mengepakkan rambutnya lagi si Garnet ya. 1900. Ada lagi kah? Ada yang lain? Any more? No, no, no. Oke, okay, terjual 5900. Ini ada Wounds Mirror. Langsung ditinggikan itu. 6900 guys, 7400, 8000. Wah, didaw 9000, 9200. Wow, aku mendengar 9000. 9300, 10000. Wow. Harga yang cukup fantastis. Ons Mirror 11.000 ya. Nice, kita dapat Ons Mirror. Lalu item lainnya Reflect Ring. Enggak ada sih. Oke. 4.000. Rp 7.600.
Waduh. 10.000. Hei. Waduh. 12.000. Masih tinggi, guys. Duit gue 200. Aduh, nggak nyampe dong. Ya udahlah. Oke. Okay. Nah, kali dia belinya. Tengahnya nyebelin. Terus kita ke tadi kan dapat uni ya. Uni. Enggak ada. Itu apaan sih? Salah. Salah beli juga mungkin. Ya. Guys. Kita terus ke sini ya. Kita nyari. Kamu udah dapat. Nah, itu Markus tuh. Kita udah mendapatkan. Oke, waktunya kita akan menyelamatkan si Blank. Kapan kita akan pergi? Oke. Kita pergi sekarang. Let's go. Putri. Tunggu. Bos? Ada bos katanya. Ah, jangan percaya sama kriminal itu. Kamu itu adalah putri. Wah, ini dia. I need to something sure. Apa? Sial. Tapi ya, putri ngeyel dan akhirnya cuman bisa mengikutin ya si Tinner karena ya untuk menjaga si putri Garnet sih. Oke, kita akan traveling terlebih dahulu sebelum kita mengunjungi si Zidane. Oke, let's go. Padahal Zidane udah pergi juga ya. Bertanya-tanya ini bagaimana dengan pemirsi ya. Tidak buruk. Lebih baik jika aku tidak ngetahuin. Mereka ada di luar. Sangat sungguh lelah. Clara, aku mempercayakanmu untuk mendeliverikan mereka. Oke, aku akan mempersiapkannya. Wah, ini kayaknya kayak mata-mata mungkin. Kalau disuruh ya, dibayar mungkin ya. Henry, Queens, Free Will. Oke. Okay. Lupakan imagination, tapi kita tak bisa tanpa sebuah sayap. Mari kita pergi ke ibumu. Aku juga akan datang ke rumahmu dan membuka tanganmu. Cuma mendengarkan sesuatu nih. Umpama ada suara ya. Apa dengan dunia ini? Apa yang harus aku lakukan? Enggaklah, aku harus sabar untuk menjaga putri dari balik kastil. Aku harus fokus mempercayai putri. Dia tidak akan tidak akan berbohong lah. Dia adalah orang yang benar. Bagaimana dengan milikku? Ah, lupakanlah. Bagaimanapun, aku adalah seorang prajurit. Aku akan mengerti seorang putri dan aku tidak perlu khawatir dengan seorang kriminal ini. Hanya berpikir bagaimana mengirim putri ke rumah ya. Aku sudah tidak ingin. Ya, juga rindu sama Beatrix sih sebetulnya. Ini pikirannya si Garnet. Ini adalah kesalahanku Zidane.
Aku nggak mau seperti anak kecil. Aku di sini memburu Super Shove untuk menyelamatkan salah satu teman kamu. Mengapa aku harus melakukan ini? Karena Blank menyelamatkanku. Ya, dia itu menyelamatkanku. Dia menyelamatkan hidupku. Terakhir aku jatuh. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi sebelum ini. Terus kita udah mencapai di sebuah tempat. Bagaimana kamu menemukan Super Shop? Hanya menemukan. Di balik ini, seorang datang. Oh, aku nggak bisa keluar saat malam lagi. Aku harus menemukan INK ataupun penginapan mungkin ya. Bagaimana? Tunggu. Princess No. Siapa itu? Kau? Aku merindukanmu, Dr. Toad. Woi, Princess Garnet, Dr. Toad. Bagaimana kau tahu dia? Dr. Toad adalah orang yang udah memberikan tutorial sama Putri. Ah, Master Steiner. Kau sangat cepat, kau sangat shopkeeper, penjagaan lah. Tapi Ratu, kenapa kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang lah. Kita di sini untuk menemukan Super Shop untuk sekarang. Ada seorang yang gue mau steal dan commit to crime. Okay, somebody down? Ah, ada orang yang di bawah? Long. Aku akan berikanmu Super Shop nanti. Pergilah ke timur, Treno Entrance, dan lalu lanjutkan ke Large Tower. Tower itu adalah rumahku, terkunci, dan aku akan membuka pintu tersebut. Oke, aku akan langsung ke sana. See you again. Oh, it's you, Dr. Toad. Good. Oke, jika terjadi apa-apa, kabarin aku, katanya gitu. Wow, Ratu. Jadi Toad sudah memberikan super. Oke. Lupakan. Aku nggak bisa percaya Tantalus dengan seseorang yang udah tua itu. Anggota keep babysitting the princess. Still. Oke. Okay. Yeah, I'm guess. Wah. Oke, aku akan coba. Kamu harus istirahat dulu sebelum prepare kepergian ke Toad. Jadi kita harus istirahat terlebih dahulu. Tidur ya? Kita langsung balik lagi coba. Loh? Kan gue tidur nih. Terus kemana? Apa ini? Udah sama Markus. I see. Kayaknya ke tower kan, disuruh ke tower. Kamu istirahat dulu. Terus nanti ke tower, towernya ketutup. Kamu bisa masuk nanti. Ah, benar. Yap. Oh. Wow, bulan purnama nih. Ada orang itu tadi. Kayaknya Dr. Toad deh. Oke, naik. Nice. Hey, dokter. Ratu, terima kasih udah datang. Ya, apakah ini rumahmu? Aku mengunjungi dan mencari-cari yang ada di departemen dan akhirnya aku menemukannya satu di Treno. Sungguh tumbuh dewasa dengan wanita yang menjadi wanita muda. Wow, aku seneng banget intinya bisa ketemu kamu lagi. Halo Dr. Toad.
Kamu kelihatannya udah sehat, baik-baik aja ya, Master Stinner. Kau masih ada? Yap, itu adalah tugasku. Dan orang, oke. Dan super soft ada di box. Ini dia. Akhirnya mendapat. Yang kamu lakukan. Cepat katakan makasih sama dokter. Ya. Apakah itu gaya? Ya, itu adalah globe yang bernama Gaia. Aku lagi mempelajarinya. Kau mengingatkan dulu waktu kecil? Ini dokumen udah lebih dari 500 tahun yang lalu. Dan satu Zewal. 500 tahun lalu Mysterious Finials. Dan arkeologi was Bible-nya. Tapi pada saat itu ada suatu dan relationship Edilion. Dan ini waktu si Garnet masih kecil, guys. Mungkin umurnya kisaran 6 sampai 8 tahunan. Dan apakah bisa untuk membaca sebuah buku yang ada di sini juga di seperti itu? Dan Garnet gak terlalu suka untuk baca-baca sih sebetulnya. Cuman ya, aku tahu-tahu, tapi kamu memberiku terlalu banyak intinya. Lord Arfon, dan oke, Afgail, after all, what this is, doctor? The death is global, is Gaia, 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 Gaia. Oke. Telah mengapa? Aku minta maaf, aku udah kelihangan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Di mana roomnya? Oke, di sini. Dan dapat dengan kastil. Angkel Kit Kastil. Jadi udah berapa lama ya? Kurang lebihnya 8 tahunan. 8 tahun terakhir kan si Garnet umurnya 16 tahun ya. Bener sih. 6 sampai 90-an. Ya 8 tahun lah. Kan sepantaran umurnya sih siapa itu? Zidane. Dan udah dangerous tapi ya berbahaya lah istrinya. Altransportasi modeling kamu bisa lewat dengan sini. Oke, kita akan kembali ke Alexandria. Aku datang denganmu. Kenapa aku harus menyelamatkan Blank? Yap, kamu harus ikut dengan kami. Dinner, let's go save Blank. Nggak bisa naik kah? Nggak bisa dong. Oke, kita pamitan dulu. Ada musuh di bawah itu. Kurang lebihnya kalian bisa untuk gunakan item. Udah cukup. Gargan Ro. Tempat yang ada di area bawah ini adalah Gargan Ro untuk rute di antara Treno dan juga Alexandria. Kenapa bisa membuat tower yang ada di bawah sini ya? Actually, sebetulnya Gargan Ro sudah menggunakan ini sudah terlalu lama dengan menggunakan airship ya. Cuman ya jarang ada yang tahu lah ini karena tempat rahasia ibaratnya seperti itu, guys. Oke, mari kita temukan untuk pengendaliannya. Sebelum itu kita cari magnet dulu dan save. Dadidaw. Di sini pun kita juga bisa untuk farming, guys. Menurut gua udah farming udah cukup ya di bagian sini tuh. Ya moga aja aman-aman aja sih. Nanti kalau ada ya apa gini aja. Nggak usah sih, gue matikan aja untuk soundnya nanti, guys. Ini kesini kan ada chain plate, lalu ada point down. Oke, kita pull balik lagi, udah diaktifkan tuh satu, terus ke sini.
Sydney. Ah, ini dia, kita bisa memanggil Gargantro, Gargantro Train Station, Gargant Circle. Aku nggak ngerti apa yang kamu katakan. Lebih baik kamu bisa menunjukkannya, Princess. Lalu kamu bisa pergi ke sana. Oke, okay, pull all. Apa itu? Oh. What is that? Gunakan timing yang tepat dan kamu bisa menggunakan half-nya. Di mana lever? Ini kayaknya ya. Oke, kamu bisa klik untuk memberikan makanan biar dia berhenti. Nah, seumpama dikasih makanan nih, dia akhirnya berhenti kan? Mau mundur. Oke. Buruan sebelum dia menghabiskan selesai untuk makanannya, kalian masuk dulu. Oke, caranya dia makan seperti itu, guys. Tolong jaga dia ya, apapun yang terjadi. Oke, Hannes. Aku tidak mau terjadi sesuatu, dan untungnya kita di sini nggak ngelawan monster, guys. Oke, fair for you. Take care ya. Take care juga. Harus cepat-cepat Mr. Todd untuk mindahin. Bisa Princess, oh, mindahin jalur jadi finally kita bisa ke Alexandria. Dan Dr. Tut itu nggak berbohong ya apa yang terjadi, dan untuk saving si Yu ini ada apa kenapa dia berhenti. Eh, look out. Ratu. Oke. Okay. Oh, ada suaranya. Ternyata kita melawan monster, dan gue udah hentikan untuk musik soundnya. Jadi kita ngelawan si musuh ini, guys. Lalu shortnet. Lumayan sih, serangannya udah lumayan gede. Kita lihat scan dulu. Depan gua ada cicak, guys. Pakai adaption. Aduh, nggak bisa mengetahui dong. Astray. Bikin slow. Nggak bisa. Panasnya silent. Nih, gue kasih silent lo. Diem kagak lo. Nggak ngaruh. Devil kiss. Aman. Bisa nggak ya kita lihat untuk protect steer. Lah, escape dia. Kabur. Mungkin udah terlalu cepat sih guenya. Wait. Kita udah mencapai. Finally udah sampai, dan kita makasih juga untuk Gargan ya udah dianterin sampai ke sini, dan kita udah sampai kurang lebihnya sampai ke Alexandria ya. Atau gerbangnya di Alexandria, dan kita bisa memasuki tempat lokasi ini. Kita lihat dulu ada apa. Ini tempatnya apaan nih? Apakah ini sungguh? Ya, kita harus cepat. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Well, inilah. Oke. Okay. Tunggu sebentar. Aku tahu tempat ini. Dr. Tut pernah memberitahuku tempat ini. Oh. Ini tempat lokasi di mana untuk biar enggak datang monster ya. Ayo kita untuk nyelamatin. Oke, kita harus cepat ya. Let's go, Stinner. Wah. Apa-apaan ini? Aku enggak melakukan apa. Kenapa kau menghapungi miku? Kau enggak percaya aku?
What's going on? Turner itu ngamuk-ngamuk mulu lo. Zorn and Thorn udah dapetin si Zorn and Thorn. I'm Stinner, Captain of Knight of Pluto. Aku udah kembali nih. Sangat buruk kalian semuanya. Zorn, Thorn. Ini badut sialan nih, dua badut sialan. What's going on, pembohong? Akhirnya udah ketangkep sih. Finally, akhirnya kita balik lagi ke bagian Zidane, Freya, Vivi, dan Quina. Bagaimana keadaanmu? Okay, udah baik-baik aja. So, sekarang orang-orang udah sampai ke Clara. Kenapa Quina nggak ditanyain tuh? Kau datang, Vivi? Okay, what do you think? Ya, aku udah terlalu banyak untuk denganmu dan terlalu pernah denger lah. Clara, sungguh enak. Aku akan pergi denganmu. Oh, bagaimana dengan Putri? Joey, aku nggak akan melupakannya. Tapi kita nggak bisa nih. Dia tidak akan di sinilah pastinya. Okay, kita harus pergi. Desert base. But I know Wither. Aku tahu. Okay, yang penting kita kabur dulu. Kita pergi. Kita harus ke Clara. Oh, Joey. Merindukanmu, Joey. Merindukan. Ini kan udah ogro udah toh. Ngandan yuk. Isaac, di sini ada item. Devil, alert, insomniac, antibody, man eater, bone glass, glass, antibody. Yang di sini gue coba untuk ganti glass helmet. Kalau ini status ya, statusnya udah semua sih. Oke, gue ganti dulu. Lightning Star, Tundara Poison, udah. Nice. Heli, Insomniac juga. Yellow HP nambah 10% nih. Sama ya. Aku apa? Barbut. Mistil Spear. Mistil Spear ada dua. Punya dua sih. Oke. Okay. Needleford. Magus. Wah, dikit banget yang bisa gue upgrade ternyata. Millionaire. All Blade kan udah. The Ogre. Peter. Break Ice. Steel Gill, Devil Killer. Chain Plate doang. Oke, udah nih guys. Dan kita harus menuju ke sono. Wah, farming nih. Yo, balik badan dong. Mungkin habis ini sih, gue habis ini gue bakalan farming. Kalau kita udah sampai ke, lebihnya ke Clara ya. Gue auto terlebih dahulu. Soalnya udah buat berapa ya? 20-an ya, 20 menitan. Thank you banget guys yang udah mau nonton, udah mau mampir.
kalian nostalgia juga untuk game ini, yaitu game Final Fantasy 9. Kan senjata-senjata juga udah gue upgradein. Gue nggak ngecheat sih, tapi ya gue farming gitu guys, muter-muter sambil main game yang lainnya, sambil ngeliatin kripto, sambil ngerjain-ngerjain yang lain seperti itu guys. Nah ini dia IC yang bernama Clara. Di sini gue hidupin terlebih dahulu, kita masuk. Tempel subsidi Bend the Guts. Come on, last we can. Okay, independent. Yes, yummy, yummy. Kayaknya enak. Aduh. Kuina. Pohon yang begitu besar, yang diselimuti oleh angin topan. Namun pohonan ini nggak merasakan apapun, yang disebut dengan Clara. Oke. Kita harus turun. Tung. Nggak terjadi apapun. Oke, kita dan udah buka. Di sini areanya musuh sih. The point it down. Coba gue besarin dulu untuk suaranya, guys. 15 aja ya, main 15. Sekarang kita bisa ke sini. Enggak. Ini dulu. Oke. Lalu buka ini. Liatin dulu. Lalu gelap, gak ada apapun. Coba gunain sama tangan. Oh, kebuka tuh. Pasir datang. Kan naik. Wah, ini kan. Pasirnya naik ke atas. Di situ ada juga. Magic sauce. Wah. Ini dia. Ngelawan monster. Core-nya, guys. Kornya. Nggak bisa di auto. Dan golemnya kan jatuh tadi. Slow, tundara, poison. Enggak, raja mati. Counter diserang balik gitu loh. Counter miss spear. Aduh, dan golemnya coba serang. Mudah, nice, kalah juga. Oke.
Kosong banget nih. Kan bener tuh. Di sana dulu kan diambil. Kalau kita ke atas itu harusnya gimana? Nggak bisa sih. Ini sesuatu. Dapat 10. Ini di sini ada Nether Flock. Gokil. Wow. Ada kupu di sini, Monef namanya. Dari Atlante Monef. Kupu ada orang luar datang ke kota ini dan menghancurkan tempat ini. Ada apa yang terjadi, Kupo? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa melihat topi mereka itu. Tapi yang gue inget sih poinnya adalah topi. Monef harus selalu hati-hati juga ya. Mungkin kamu harus pergi dulu. Ada yang terjadi di pemirsa. Apakah kau baik-baik aja? Thank you. Akhirnya kita bisa nge-save lagi, guys. Kita ke file 11. Nice. Kita naik ke atas. Di sini kayaknya ada sesuatu. Nggak bisa. Flame stuff. Di situ juga nggak bisa naik ke situ. Oh, I see. Ini ada sesuatu nih. Research boot. Itu ada pintu juga. Ada potion. Oke, ini finally tempat lokasi terakhir sih. Gue harus ke bawah situ dulu buat ngambilin barang, guys. Kalau ke sini, oh, ada Mr. Fast. Nggak bisa. Mistil Glove. Oke, kita oh, macet. Terus di sana ketutup. Apa jangan-jangan kita bisa balik dulu ya? Itu kanan tuh, tapi ngiri dulu buat ngambil barangnya tadi kan yang di sini. Kita dapat sesuatu yang bernama elixir. Elixir, aduh doh. Oke, kita balik ke sini, guys. Ada sesuatu nih, ada pintu juga di sana tuh. Remedi lah, muter doang, muter doang. Mbak, kita balik. Gue penasaran kan apa bener gitu loh yang gue maksud. Jadi kalau kita kesini nanti ada di atas. Bisa juga. Itu kan pintu masuknya. Hampir aja jatuh.
cuman di sini doang, nggak bisa diapa-apain. Terus untuk mengarah ke situ, oke. Nggak ada ya. Cuma naik ke atas aja sih. Nggak ada sesuatu yang bisa gue lakukan. Tadi ada sesuatu kok? Nggak ada. Ini naik ke Clara kalau ke kanan. Kan lurus. Nggak ada pintu atau jalan juga. Jadi langsung ke sini sih. Gue harusnya naik, tapi naik nggak bisa. Oke. Ada heal potion. Salah. Ada musuh. Oke, ini bisa di auto. Dapat drain. Wah, dia menyerang dengan menggunakan drain. Jangan sih. Gue coba makan. Ya elah. Defend aja, ini serang. Ini nyerang. Diapain itu, guys? Wah. Nggak jadi gue makan. Nggak jadi gue makan. Kita balik. Au. Dapat duit. Aduh. Di sini nggak ada. Ada Gisa Grill. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Akhirnya kita bisa sampai ke settlement Clara. Prajurit Lady Freya, ya ini aku. Kami sungguh menunggu kedatanganmu. Lama sekali. Oke. Kenapa nggak istirahat? Oke, good idea. Sini ku anter Freya. Mari kamu ya. Yummy. Kita diantar untuk berkunjung dan menemui tempat mengetahui dulu ya. Ini adalah salt water. Oh, jadi tempat tinggian kayak gini juga ada air, guys. Airnya bisa muter-muter mulu ya. Keren. Mungkin hasil dari hujan juga. Nggak mungkin kan kalau dari bawah. Dan pohon ini berdiri terus. Bisa sampai dibuatin rumah juga. Ini ada town market, tempat lokasi market. Kalau kamu bisa mau pergi ke sini, kalau kamu mau beli sesuatu. Kuina ngilang dong. Demon, kita ngeliatin tempat lokasi lainnya. Ini tempat untuk kamu rileks.
biasanya doa juga nang di sini kalau ada sandstormnya ini. Kadang angin topannya itu mengganggu tempat lokasi ini juga. Wow, ini juga gede banget. Ini adalah tempat lokasi raja, katedral ataupun gereja tempat lokasinya. Raja dari Bumi Mercia dan Lady Freya meeting di dalam situ. Dan rumah ini nggak tahu kenapa magic dan stone power dari Sandstorm untuknya nggak terkena serangan-serangan dari luar. Jadi Sandstorm ini memang dibuat khusus ya. Dan ini turnya, terima kasih. Mungkin aku harus mengatakan tanya dia. Oke, sebelum itu kita akan cari save-savean terlebih dahulu, guys. No, yummy yummies. Kota ini nggak ada yang enak-enak. Hey. Ah. Takut tuh. Gokil, gokil, gokil. Oh, hey, aku mengingatmu di pembersih ya. Jika kamu mau tanya sesuatu, kamu bisa. Oke. Okay. Kita disuruh istirahat kan di sini. Kenapa enggak kamu istirahat terlebih dahulu? Thank you. Naik ke atas. Oh, ini kupu. Bentar, ada magnet kah? Dari Ruby ke Zidane, akhirnya Zidane dapat pesan juga. Aku mulai teater kecil, tapi aku nggak bisa menemukan aktor yang hebat. Apakah kau tahu aktor yang bagus siapa yang bisa untuk bekerja di sini? Ayolah men, aku berharap kalian di sini. Datang dan patin. Just kidding. Bercanda. Dan akhirnya juga kita udah sampai di bagian sini. Mungkin gua next time gue mau beli sesuatu terlebih dahulu, guys. Beli-beli peralatan item. Setelah itu kita akan record lagi. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.